Selepas 3 tahun menyepi, Imran Ajmain kembali dengan buah tangan terbaru. Bertempat di Nomad Studios, Filio Damansara, penyanyi kelahiran Singapura ini berkongsi pradengar single terbaru beliau, hasil ciptaannya sendiri berjudul Intan dan Perak yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Turut diperdengarkan lagu duet bersama Najwa Mahyadin berjudul Sentiasa Merinding. Ada saja yang tak kena. It's important to have a unique title for your song. Jadi senang untuk orang ingat, satu, senang untuk orang search dan tak akan dikelirukan dengan lagu orang lain. Ya, lagi-lagi macam aku cinta padamu, aku benci padamu selamanya. Ya, those are overused lyric, overused titles. Then the lyrics Intan dan Perak itself is a reflection of Intan, orang kita suka, orang kita, masyarakat kita tu like don't even care if it's glass, crystal, zirconia, if it looks pretty, we take care of it. And Perak is a symbol that as I'm a guy and I will not wear gold. So the gift is meant for a guy from the girl. So dia akan hanya bagi Intan dan Perak. Tapi Intan tu kalau kita tak jaga, dia akan dull. Bermusim resah, hadir membelai, menyentuh hati kecewa.